Semua, berjumpa kita sekali lagi dalam YouTube channel saya Cooking with Lady Zai. Dan ni kan musim-musim durian, banyaklah resipi durian keluar. Dan hari ni saya teruja juga nak share satu resipi durian, iaitu pais ikan tempoyak. Ha, tu dia, pais ikan tempoyak eh. Mari kita perhatikan apakah bahan-bahannya. Ikan kembung, cili padi, bawang putih, bawang merah, kunyit hidup, daun kunyit, daun cekur, ulam raja, tempoyak, serbuk kunyit, belacan, garam, gula, air. Seterusnya kita potong kecil bawang ni. Cili padi ni terpulang. Kalau siapa suka pedas boleh tambah lagi ya. Kalau siapa tak suka gunakan cili padi boleh gantikan dengan cili hidup ataupun cili kering. Ini kita kisar. Masukkan sedikit air. Kita kisar halus. Sekarang saya nak campur ya. Saya akan masukkan tempoyak dan kita kisar lagi. Kita kisar. Kisar. Dia akan apa ni? Sebati dengan bahan yang kita kisar tadi. Okey, kita tuangkan dalam mangkuk ya. Lepas tadi kita ni gunakan cili padi yang hijau, jadi warna dia tu taklah orang kata merah. Tapi kalau guna cili merah tu ataupun cili kering akan merah lah kita punya tempoyak. Dan di sini saya akan masukkan serbuk kunyit nanti. Okay, seterusnya kita boleh masukkan serbuk kunyit ni. Juga belacan. Garam. Dan sedikit gula. Kita kacau rata. Sekarang ni kita boleh bungkus ikan. Okey, seterusnya kalau lah ada daun pisang kat rumah, musim-musim PKP ni kan nak cari daun pisang pun susah. Jadi di sini saya gunakan foil paper dan kita boleh ambil daun kunyit. Alaskan daun kunyit ni ya. Kalau kita nak bungkus ataupun kita nak balut ikan juga boleh. Mana-mana pun ikutlah. Satu ni saya nak alaskan. Saya akan letak sedikit tempoyak. Ya. Boleh kita tutup. Elok-elok ni ikan ni kita lomoh sikit, kita gaul sikit dengan garam. Kalau dalam ni pun ada, boleh kita masukkan sikit tempoyak kat dalam perut dia ni. Dia mesra. Selain dari kita gunakan ikan kembung ni, ikan lain juga kita boleh gunakan ni. Terpulang apa yang ada di rumah. Tak perlulah. Kadang-kadang ikan bilis yang hidup tu pun boleh. Ikan yang kecil tu kan. Sedap tu kalau kita buat pais. Ikan selaku ni juga. Ataupun apa ni. Tak kisahlah ikan apa. Ni dia ya. Jadi di sini.
saya suka, saya tutup apa ni, nak tambahkan dengan ramuan, kata daun-daun lah. Ni saya tambah daun cekur sebab kat rumah tu, kat luar saya tanam ada pula daun cekur. Saya tengah cari bunga kantan, rupanya bunga kantan tak ada. Kalau nak hiris bunga kantan juga boleh. Ni kan daun kesum juga boleh. Kita nak tambah orang kata aroma pada pais kita ni. Dan saya nampak pula daun apa, orang kata ulam raja saya ni pun ada sikit. Saya akan tutup dia. Kita pulanglah apa yang ada ya. Dan saya nak juga letak cili padi. Kalau dapat kita ketuk, kita ketuk. Kalau tak dapat, tak apa. Sekarang ni kita bungkus. Seelok-eloknya. Yang atas ni kita buat macam ni. Seterusnya, boleh kita lakukan yang satu lagi, eh? Sama je proses dia. Yang ini, kalau boleh, saya nak tunjuk macam mana saya ada lebih dalam kunyit ni. Jadi kita balut ikan kita. Seterusnya, kita letakkan ikan. Letakkan lagi pis tempoyak ni dalam perut ikan pun sama. Kita guntingkan daun cekur. Ulam raja saya. Dan kita kan ada lebih daun kunyit ni. Boleh aja kalau kita nak gunting-gunting dan kita tabur lagi atasnya. Letakkan lari padi. Okay, sekarang kita bungkus. Seterusnya, kita boleh letakkan di tempat pemanggang ni. Kita tutup dan kita panggang dia sehingga masak. Lebih kurang 20 ataupun 25 minit ya. Okey, jom kita tengok ikan kita ni. Pais kita ni. Sudah masak ni. Boleh kita angkat, keluarkan dan kita buka. Kemudian kita buka, kita tengok macam mana. Itu dia, dah masak pun. Ha, ni dia kawan-kawan. Ha, dah siap pun pais tempoyak saya. Berasap-asap lagi. Sedap dimakan panas-panas dengan nasi panas. Dan bagi mereka yang ingin cuba, nak tanya dah subscribe ke belum? Kalau belum subscribe, please subscribe. Tonton, share dan like YouTube channel saya, Cooking with Lady Zai. Tekan butang loceng. Yang penting tekan butang loceng dan apapun, saya ucapkan selamat menonton dan selamat mencuba.